Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, masih ngelanjutin trip aku di Singapura hari kedua. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel ini ya. Destinasi pertama, aku mampir ke Singapura Botanic Garden dan ini free entry ya. Cocok buat kalian yang mau low budget trip di Singapura kayak aku. Tamannya luas banget dan banyak dekorasi lucu kayak gini. Selain itu, udaranya sejuk dan suasananya tenang. Cocok buat olahraga ringan seperti yoga dan jogging. Hari ini mendung banget, udah mulai gerimis. Jadi ini ke tamannya cepet-cepet aja kali ya. Yeay, sekarang kita lagi ada di Singapore Botanical Garden. Jadi di sini katanya sepupuku tuh ada festival anggrek ya, orchid. Sebenarnya kita nggak ada destinasi ke sini, cuma karena lewat sama destinasi yang kita mau tuju, jadi sekalian mampir. Yeay! Aduh, semoga nggak hujan, ini mendung banget. Atas pupu aku sih masih musim hujan ya. Ini lucu banget sih, kalian harus lihat. Hujan guys, mari kita mencari tempat berteduh dulu. Mari kita berteduh di bawah pohon saja. Oke, ini aku udah di destinasi selanjutnya. Jadi karena hujan, sebenarnya di sini juga masih hujan gerimis sih. Jadi aku udah sampai di Bukit Timah Railway Station, cuma karena kita nggak punya payung, jadi agak-agak ragu. Biasa ya, yuk, ayo kita terabas aja hujan ini. Yay, let's go. Emang ya kadang kalau trip gitu, banyak hal tidak sesuai rencana. Jadi agak buang waktu nungguin hujan. Untung mataharinya udah terang, yay. Nah, jadi di depan itu udah kelihatan railway-nya. Oh iya, masuk ke sini free ya, nggak pada bayar apa-apa. Oke, ini aku sekarang lagi ada di Vivo City Mall. Jadi karena hujan terus, kita ke indoor aja. Nah, ini aku beli soybean milk. Rame banget sih ini food court-nya, soalnya jam makan siang juga. Let's try. Enak-enak. Nah, terus aku ada beli Old Chang Kee. Kayaknya kalau ke Singapura tuh wajib makan Old Chang Kee. Ini harganya sekitar $1.50 sampai $2. Let's try. Cuma sayangnya nggak dapet rasa apa-apa ya. Ternyata isinya cuma sayuran. Kirain ayam. Di sini aku ada fish ball juga. Jauh lebih enak fish ball-nya. Kenyal banget.
Enak. Nah, yang terakhir aku ada beli crab, fried crab on stick kalau nggak salah dari Pulau Indah. Enak-enak. Ini dalamnya kayak ini. Ini nangket sih ini, kayak nangket crab gitu. Tapi paling enak tetap menurutku yang fishballnya. Selesai makan, aku lanjut jalan-jalan keliling mall. By the way, mallnya ini besar banget loh. Nah, ini bagian luarnya dari Vivo City. Suara aku gak karuan. Wow. Oke, ini aku barusan beli Chinese Tofu Magician yang matcha. Ya, menarik ya, minumannya kayak ada mochinya gitu. Terus ada mousse cream gitu. Let's try. Empuk banget. Tapi gak ada isinya ya mochinya. Enak. Krimnya agak manis. Emot semua. Di depanku banyak orang ya. Enak. Tapi agak mahal ya. Tadi ini sekitar $6. Tapi tidak mengecewakan. Guys, ternyata ada isinya bawahnya, kayak jelly gitu ya. Ini aku enggak. Apa? Hitam. Kalau punya aku kayak jelly rasanya. Enak. Masih di Vivo City Mall, aku naik ke lantai atas karena penasaran banget sama library yang satu ini. Sering banget muncul di sosial media dan terlihat menarik buat dikunjungi. Koleksi bukunya juga macam-macam, ada yang buat anak-anak juga loh. Kalau waktunya banyak, pengen deh duduk-duduk di sini sambil baca bukunya. Suasananya nyaman banget soalnya. Oke, jadi ketemu ini, belok sini. Bener ya? Masih kuat? Aku diomelin katanya kurang survei. Aduh, capek banget. Ini baru sampai di dekatnya Henderson Waves. Jadi itu tuh udah Henderson Waves. Mau pingsan. Kita udah berapa hari pulang ke hari ini? Hah? Tadi di mall itu udah 9.000 langkah. Tuh gede banget. Di mall tadi udah 9.000, ini enggak tahu. 14.536. Nah itu, 14.000 sekian, padahal ini baru jam 2:30 sore. Kaki udah mau udah enggak mood. Ya apa iki? Di sini banyak tupai, guys. Tadi kresek. Udah teler semua. Oh ya, tadi itu kita kesini enggak naik MRT tapi naik bus. Aku enggak rekam, udah teler, maaf ya. Saya juga manusia, bisa capai. Yuk. Ayo kita explore. Ayo. Go. Jadi letaknya tuh ada di tengah-tengah taman gitu. Oh, ada binatang di taman. Ini mau jalan sampai sini? Kamu mau jalan sampai sini? Iya. Iya. Mau jalan sampai sini? Ada lagi ke sini. Ayo serius nih. Apakah kita sanggup? Tadi tuh di sini loh, bayangin ya. Ada sini ya. Sudah naik bis sampai sini nih. Di jalan kaki ke sini. Terus ke sini mau ke sini? Coba lagi sini. Tadi tadi ini orang-orang yang jalan tembus sudah di sini. Jalan kaki sampai sini. Jalan tembus mana? Iya ya. Tembus, ayo wes cepetan.
dia udah bikin kakiku kapalan, dia sampai ngeluh berat ini udah keterlaluan capeknya. Kakiku cekot-cekot. Tengah. Nah, kita bisa ngeliat pemandangan kota. Nah, di sini tuh banyak orang yang jogging-jogging. Biasanya pagi sih. Ini kita udah siang, tapi masih lumayan ramai. Sejuk banget udaranya di sini. Yang favorit apa? Yo, chicken bola boleh. Bukan chicken bola. Sama aku, Mas. Sama aku biasa banget lah. Katanya enak. Oh, ya lu satu ya. Bukan sama aku. Iya, kan. Iya. Bukan chicken. Chicken. Udah, cukup. Udah. Ya. Oke, ini aku mau nyoba chicken bolsu. Empuk. Enak. Empuk kuah langsung melted di mulut. Langsung melted. Enak. Ini yang chickennya. Balls $1.6 daripada old chunky tadi lebih enak ini. Nah, ini aku mau nyoba nasinya, ada seaweednya sama kayak saus soy sauce kayaknya. Kalau mau potong aku ini. Enak. Nah, ini yang pork. Ini yang pork. Wah, menggoda banget asli. 1.8. Berlemak sekali. Tapi enak aja. Enak. Aku pernah lihat reviewnya orang-orang yang Torikei ini. Ada yang bilang enak, ada yang bilang biasa aja. Yang aku pilih ini enak sih. Aku suka. Oh ya. Oh ya, ini yang di Plaza Singapura. Ini yang di Plaza Singapura. Nah, ini tamagonya udah diambil setengah sama kakakku. Lembut banget. Ini rasa telur sih. Aku biasanya kurang suka tamago, tapi ini oke lah. Kan ada sedikit rasanya ya. Gak cuma telur. Lembut banget. Ini yang karage. Ini $1.40. Ada mayo-mayonya gitu. Kering. Enggak ya? Timbang gorengannya old chunky, tadi aku lebih suka ini. Ini kurang. Nah, ini terakhir yang chicken. $1.30. 1.3.
Lagi-lagi cuma tinggal setengah udah dimakan kakak. Wih, lembut banget. Kurang. Wow. Hmm. Sekarang aku lagi ada di Orchard. Masih sama kayak yang dulu sih, belum ada yang berubah sama sekali. Masih seenak dulu. Ini bisa milih wafer atau roti. Aku lebih milih yang pakai roti aja sih. Enak kok. Kayak creamy, terus manisnya tuh pas gitu. Setelah puter-puter daerah Orchard, aku lanjut ke New Station Snack Bar yang ada di Far East Plaza untuk makan malam. Wah, antriannya di sini lumayan panjang, tapi pelayanannya cukup gercep sih kalau menurutku. Menunya banyak, ada dari nasi goreng, mie, omelet, kerang, dan sebagainya. Nah, ini aku lupa nama minumannya apa, tapi seger banget. Terus aku juga ada pesan kuetiau goreng. Kuetiaunya lebar-lebar banget ya, dan untuk rasanya sendiri sebenarnya enak. Cuma bumbunya nggak rata, jadi ada bagian yang terlalu asin. Kemudian ada salted egg pork rice. Oke sih rasanya, cuma luarnya nggak kering seperti bayanganku. Nah, terakhir aku beli Mr. Coconut yang lagi hits banget. Aku beli yang coconut shake ditambah coconut ice cream. Ini enak sih, kalian wajib banget cobain.